Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Andi Wais. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial tentang dark mode atau mode gelap pada Instagram ya teman-teman. Untuk yang WA sendiri saya sudah menjelaskan atau memberikan tutorialnya untuk WA. Mode gelap silahkan cek di video saya sebelumnya ya teman-teman. Nah sekarang saya akan memberikan tutorial tentang mode gelap atau dark mode pada Instagram. Nanti setelah ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita bisa menggunakan dark mode pada Facebook ya teman-teman, dan juga pada Play Store sih. Nah, nanti saya akan bisa mengubah pada mode gelap. Oke. Untuk sekarang Facebook atau Instagram saya berada pada mode terang teman-teman, atau mode biasa seperti punya yang teman-teman atau kebanyakan teman-teman. Oke. Begitu pula juga dengan Facebook. Nanti saya akan memberikan trik bagaimana kita bisa menggunakan mode gelap pada Facebook dan juga pada Play Store ya teman-teman. Oke teman-teman, bagi kalian yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita pertama buka di Play Store ya teman-teman. Ini kita buka, kita ketikkan saja dark mode teman-teman. Dark mode di sini kita klik, silahkan install ini ya teman-teman, dark mode. Bagi kalian yang belum memilikinya silahkan klik tombol install. Setelah itu, setelah kalian download, kalau tidak salah ini cuma 5 MB-an ya teman-teman, 5 MB dan sangat kecil sekali ya teman-teman. Setelah kalian download silahkan kalian buka di sini ya teman-teman, begini contoh aplikasinya, silahkan kalian buka. Nah di sini ada 3 mode, ada mode terang, mode malam, dan mode otomatis. Kalau kalian ingin mode malam atau dark mode, silakan pilih dark malam atau dark mode ataupun mode malam teman-teman. Silakan klik yang tengah ini, klik langsung akan otomatis menjadi gelap. Nah, untuk di sini ya perhatikan teman-teman, ketuk di sini untuk informasi lebih lanjut. Nanti aplikasi yang didukung, lihat daftar aplikasi yang diketahui mendukung dark mode ini, kita klik apa saja yang support untuk aplikasi ini teman-teman, atau aplikasi apa saja yang bisa menggunakan dark mode ini. Ada Google Fit, Google Play, Google Photo, Instagram, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah setelah itu kita setelah kita klik pada mode gelap ini, langsung saja kita cek ke Instagram ya teman-teman. Kita coba buka Instagram ya, langsung pada mode gelap atau aplikasinya langsung bisa atau langsung bisa diterapkan pada Facebook ya teman-teman, atau Instagram, sorry, pada Instagram. Nah keunggulan dari mode gelap ini sendiri bisa mengirit atau memperirit baterai teman-teman atau baterai dari smartphone teman-teman, dan juga pada mata akan kelihatan lebih tidak berat ya teman-teman, mata tidak gampang capek melihat atau melihat aplikasi pada mode gelap ini teman-teman. Nah terus untuk Facebook sendiri, silahkan kalian install Facebook Lite di Play Store di sini. Facebook Lite teman-teman, saya yakin kalian sudah punya. Silahkan kalian perbarui di sini atau update ya teman-teman. Saya sudah mengupdate kemarin dan sekarang ada update terbaru ya teman-teman. Nah setelah kalian update, silahkan kalian buka Facebook Lite-nya, terus klik di sini gambar garis 3 di atas atau di pojok kanan atas ya teman-teman. Di sini bentar, di sini kita scroll ke bawah,
kita cari di sini ya, mode gelap di bawah pengaturan, di bawah pengaturan ada mode gelap. Silakan kalian aktifkan sini ya, ini sudah mode gelap. Dan bagusnya di sini pada dark mode Facebook LED di sini ada marketplace-nya teman-teman. Soalnya ada Facebook dark mode atau dark mode di sini, tapi tidak ada marketplace-nya teman-teman. Tapi untuk dark mode pada Facebook LED di sini ada marketplace-nya teman-teman. Di sini Instagram sama Facebook sudah dark mode. Terus sekarang pada Play Store, di sini kalian langsung klik atau pilih garis titik tiga atau garis tiga di atas kiri, di kiri atas ya teman-teman. Di garis ini terus klik setelan. Terus scroll ke bawah, di sini ya ada tema. Di sini ada tema terang, kita ganti ke tema gelap ya, seperti ini teman-teman. Nah untuk WA sendiri, di sini saya sudah punya tema gelap. Untuk tutorialnya silakan cek di video saya sebelumnya ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian tutorial singkat pada kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.